Unjuk rasa puluhan mahasiswa mengatasnamakan Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral berlangsung ricuh Kamis siang. Dalam aksi ini, massa Kepala Bidang Minerba Dinas SDM Sultra, Yusmin, mundur dari jabatannya. Kericuhan terjadi saat pengunjuk rasa mengatasnamakan Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara hendak membakar ban bekas di pelataran Dinas ESDM Sutra Kamis siang. Massa saling dorong dan tarik-menarik ban bekas dengan petugas keamanan kantor ESDM. Bahkan seorang pengunjuk rasa terkena pukulan saat membakar ban bekas. Meskipun dihalangi, mahasiswa tetap membakar ban bekas sehingga mengeluarkan asap hitam tebal depan pintu masuk kantor Dinas ESDM Sutra. Api ban bekas dipadamkan setelah aparat Polres Kendari tiba di lokasi unjuk rasa dengan menyemprotkan apar ke titik api. Betul yang betul keliru. Jika seorang kepala bidang minerba diberikan ruang untuk kemudian menuruti jabatan itu, tapi karena kami meyakini bagaimana mungkin seorang kepala bidang minerba meletihkan pengusaha tambang di Sulawesi Tenggara. Kalau kemudian ia tidak memahami tugas fungsinya. Mahasiswa Gerakan Rakyat Sulawesi Tenggara menuntut Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas SDM Sultra Yusmin mundur dari jabatannya karena diduga melakukan maladministrasi atas pengajuan rekomendasi menduduki jabatan struktural sebagai Kabid ESDM. Dari Kendari, Febro Tameng, NNews memberitakan.